Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Jana Wirutama. Kali ini saya akan membuat sebuah nakas minimalis dari kayu midi. Pertama-tama kita potong dulu bahan-bahannya. Oke, ini dia bahan untuk rangkanya. Nah, kita menggunakan ini sebagai ganti agar tidak membuat burus, biar lebih cepat. Selain cepat juga karena saya tidak mempunyai pahat bobok ya, jadi saya gunakan alat ini dan menggunakan skrup. Ya, sudah jadi, kita tinggal sambung. Kita gunakan klem agar skrup benar-benar menancap dengan baik. Tidak lupa dikasih lem agar lebih kuat. Oke, sudah jadi satu. Nah, ini sudah kuat. Kita lanjutkan pemasangannya. Ini untuk papan bagian atas. Jangan lupa dikasih lem juga. Dan ini untuk di bagian bawahnya. Kita kasih coak agar papan bisa masuk dengan sempurna. Oke, selanjutnya kita buatkan track untuk lacinya. Saya menggunakan kayu saja agar lebih hemat. Kemudian kita buatkan lacinya. Sempurna. Kita amplas dulu sebelum melakukan finishing. Sebelum finishing, saya semprot menggunakan solar agar kayu lebih awet. Setelah kering, barulah saya lanjutkan untuk proses akhir. Oke, ini dia sudah jadi. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.